إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له أما بعد فأحييكم إخوتي في الله بتحية أهل الجنة تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ladaikumul an madatu al hadis safha arba umiah wa tisah wasitun arjukum ikhwati fillah an taftahu kitabakumul muqarrar wa tastami'una jayidan ila hadha al aw ila hadha al ard أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم التوفيق في فهم الدرس في هذا اليوم المبارك وأسأل الله سبحانه وتعالى كذلك أن تكونوا في حماسة وأن تكونوا في صحة وآفية وسلامه نبدأ مباشرة نقرأ أولا هذا الحديث ثم نبين لكم معاني أو شرح هذا الحديث وأن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض الفاحش البذيئ akhrajahu Tirmizi wa shahahahu Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu dari Abi Darda radhiyallahu anhu semoga Allah meridhoinya Qala beliau menuturkan Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fahish al Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berperangai buruk. Al-fahish, orang yang berperangai buruk, memiliki sifat buruk. Al-baziyah, suka berkata dengan perkataan yang kotor akhrajahu Tirmizi wa Hadis ini direwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan beliau menilainya sebagai hadis sahih. Jadi ikhwan, uh, hadis ini ya diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abi Darda radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah membenci atau tidak suka ya kepada orang yang berperangai buruk, yang sifatnya tidak baik. Al Bazia suka mengucapkan ucapan yang buruk, ucapan yang kotor. Kemudian hari ini uh, terdapat di dalam Kutub Sunan yaitu kitabnya Imam At-Tirmizi ya dan beliau memandang hadis ini sebagai hadis sahih beliau menilainya sebagai hadis sahih Nah, ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari hadis yang singkat ini. Yang pertama adalah di hadal hadis at-tahdiru min al fushi wa min badaatil lisan. Jadi di dalam hadis ini ada peringatan ya kepada kita semua agar menjauhi sifat buruk ya al fush. Kemudian badaatil lisan yaitu lisan yang suka berucap dengan ucapan yang kotor. Ya, itu Poin pertama, ya. Kemudian, yang kedua, kemudian, yang kedua, kana muttasifan bil kemudian, yang kedua, lisan Nah dari kemudian, yang kita pahami bahwa Allah itu tidak suka ya suka orang yang memiliki sifat tercela ya sifat buruk Dan juga tidak suka kepada orang yang lisannya sering mengucapkan kata-kata kotor. Kemudian yang ketiga, annahu an yahrisa ala an wal hasan minal kalam. Maksudnya semestinya seorang mukmin itu berusaha untuk selalu berucap dengan perkataan yang bagus ya, dengan ucapan yang indah ya menjauhi ucapan-ucapan yang buruk yang vulgar. Kemudian yang keempat dal hadal hadis ala isbati sifatil bukdi lillahi azza wajalla ala alwajhi la'ik billahi subhanahu wa taala. poin yang keempat adalah hadis ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat uh, tidak suka ya, sifat benci ya ala wajahil la'ik billahi subhanahu wa ta'ala yang sesuai dengan kemahabesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhwan, uh, pada dasarnya hadis ini uh, Rasulullah sampaikan uh, terkait dengan suatu amalan ya. Yang paling Uh, berat ya. Jadi uh, ibaratnya hadis ini adalah potongan dari hadis yang uh, ada agak panjang gitu ya. Disebutkan dalam hadis tersebut, dalam hadis panjang tersebut, "Mamin syai'in asqulu fi mizanil abdi yaumul qiyamah min wa husnul khuluq." Wa inna la yubghidul fahisyal bazia yaitu, e, redaksi panjangnya dari hadis ini. Maksudnya adalah sesuatu yang paling berat kelak di hari kiamat. Timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama takwa, kemudian yang kedua husnul nul huluk. Ya. Budi pekerti yang indah itu yang e, paling berat kelak timbangannya di hari kiamat. Nah, kemudian Rasulullah uh, setelah mengucapkan dua kalimat tersebut tadi atau dua amalan yang sangat berat di hari kiamat, Nabi menyambung hadisnya dengan wa inna allaha ya. Sesungguhnya Allah tidak suka atau sesungguhnya Allah benci kepada orang yang perangainya buruk lagi suka berucap dengan ucapan yang kotor ya. Baik, kita lanjut ya. Jadi hadis nomor 1293 ini ada satu riwayat lagi ya. Ini kita baca di slide berikut ini. Nah, sebelum lanjut, uh, di sini ada penjelasan tentang Fahish dan Al-Bazi. Tadi sudah kita jelaskan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arabnya dari ini. Al-Fahish fa'ilul kuhsi au Ya, pelaku atau orang yang mengucapkannya. Jadi disebut Al-Fuhush atau Fahish. Ya, orang yang melakukan atau orang yang bersifat dengan sifat yang buruk atau orang yang mengucapkan ucapan yang buruk kemudian bazi tadi kita jelaskan artinya adalah berucap dengan ucapan yang kotor allah dia lebih maju kurhu sama uhu nah, itu bahasa arabnya orang yang berbicara dengan sesuatu yang tidak disukai ya mendengarnya atau kita benci ketika mendengarnya berarti dia mengucapkan kata-kata yang tidak bagus Ya kita lanjutkan, kita baca dan kita jelaskan hadis ini. Ya, masih satu nomor dengan hadis yang di atas tadi. Sebenarnya isi hadisnya sama, cuman ada dua kalimat tambahan atau dua sifat tambahan, ya, yang tidak ada disebutkan di hadis pertama tadi atau hadis yang di atas tadi. Walahu min hadis bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Dan baginya dari hadis Ibn Mas'ud, semoga semoga Allah meridhoinya. Maksud dari walahu berarti uh, hadis ini masih sama ya. Tersebut dalam uh, Sohi At-Tirmizi ya. Masih Imam At-Tirmizi yang meriwayatkan hadis ini dari hadis Ibnu Mas'ud. Rafa'ahu beliau menilainya sebagai hadis marfu. Nah, untuk hadis marfu nanti kita tidak bahas di sini apa yang dimaksud dengan hadis marfu, cuma secara ringkas kalau disebutkan hadis marfu biasanya itu disandarkan kepada para sahabat dan yang mengatakannya itu berarti bukan nabi ya sebenarnya ini menurut uh, Imam uh, At-Tirmizi. Berarti ini adalah perkataan Ibnu Mas'ud ya menurut Imam At-Tirmizi. Tapi menurut imam yang lain ini adalah hadis uh, sahih. Ya, seperti disebutkan oleh Imam Al-Hakim berarti ini adalah ucapan Nabi. Jadi uh, nampaknya di sini uh, ulama kritikus hadis berbeda pendapat tentang Hadis ini apakah ucapan Nabi atau ucapan Sahabat ya. Nah berlepas dari uh, perbedaan pendapat tersebut ya inti dari uh, atau maksud dari hadis ini adalah mirip dengan hadis sohi yang ada uh, di atas tadi ya. Laisal muminu bitu'ani walal la'ani walal fahishi walal bazi. Orang mukmin itu bukanlah orang yang suka mencela. Melaknat, berperangai buruk dan berucap dengan ucapan yang kotor. Ya Ustaz ulangi. Laisal muminu bitu'ani walal la'ani walal fahishi walal bazi. Orang mukmin itu bukanlah orang yang suka mencela, melaknat, berperangai buruk, dan berucap dengan ucapan yang kotor. Jadi Imam At-Tirmidzi menghasankan hadis ini, ya, dihasankan dan dia mengatakan hadis marfu. Wasohahahu al-Hakim dan dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Jadi Imam Al-Hakim menilai ini sebagai hadis sahih. jahat darukut waqfahu. Menguatkan Imam Ad-Daruqni sebagai hadis mauquf. Ternyata ada juga pendapat yang lainnya. Di sini disebutkan ad Imam Ad-Daruqni menganggapnya sebagai hadis mauquf. Jadi ada istilah-istilah di dalam ilmu hadis itu ada hadis marfu, ada hadis Sohih, ya, ada hadis maqub, ada hadis hasan. Dan insya Allah untuk nanti pelajari di kelas selanjutnya ya, bisa jadi di kelas 1 atau kelas 2 tingkat MA. Nah, <tuh> dua poin tambahan di, di sini yang tidak disebut di atas tadi adalah kalimat to'an dan la'an. Ya. Adapun fahish dan bazi itu sama disebutkan di atas. Jadi e, mukmin sejati ya itu tidak mungkin memiliki sifat suka mencela, suka melaknat. juga tidak mungkin dia memiliki sifat yang buruk atau perangai yang buruk dan suka berucap dengan ucapan yang kotor ya. Al-akhlaq fil Islam laha ahamiyatun uzma. Jadi akhlak di dalam Islam itu memiliki urgensi yang sangat tinggi. Waktu Abu Isa ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam liutam bima solihal akhlak wa makari miha wa yukam Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus adalah untuk menyempurnakan budi pekerti yang baik, ya. Oleh sebab itu, bayan bagi alal mu'min an yatakhallaqa bil akhlaqil hamidah wa yatruka al ah. Maka sepantasnya lah seorang mukmin itu untuk berakhlak ya, berbudi pekerti dengan akhlak yang terpuji dan meninggalkan akhlak-akhlak atau sifat-sifat yang sayi'ah buruk. Seperti yang tersebut dalam hadis ini yaitu to'an mencela ya tuk, suka mencela laan melaknat fahish berperangai buruk Bazi. berucap dengan ucapan yang kotor ya jadi ini bukan e, sifat mukmin e, sejati ya nah di dalam hadis ini terdapat Al-hathu ala hibdil jawarih wa sawniha anil masawi khosotan al-lisan. Jadi ini poin penting dari hadis ini. Uh, saya ulangi. Wa fil hadis al-hathu ala hibdil jawarih. Dan hadis ini uh, dorongan ya, atau motivasi kepada kita untuk senantiasa menjaga anggota badan kita. ya Kita pelihara, kita jaga. Dari apa? Anil Masawi dari sifat-sifat yang buruk. Khassatan al-lisan. Terkhusus lagi yang sering dilakukan oleh lisan kita, ya, lisan. Nah, perhatikan di sini tadi ya, ada beberapa sifat yang dia e, sangat erat kaitannya dengan lisan, yaitu to'an, mencela, ya. maki orang lain. La'an, melaknat, ya. al-fahish ya mengucapkan ucapan yang buruk ya al-bazi berucap dengan ucapan yang kotor ya. berkaitan dengan lisan ya Baik, Iwan, uh, sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, uh, Insya Allah kita lanjut uh, penjelasan hadis-hadis berikutnya di pertemuan yang akan datang ya. Nah sebelum kita belajar di pertemuan minggu depan Ustaz berharap untuk sudah menyetorkan hadis ini ya sekaligus kalau bisa ya karena ini masih satu nomor dengan hadis yang di atasnya tadi jadi bayangkan uh, Sebelum pertemuan di pekan depan Untuk sudah menyetorkan uh, hadis ini Seperti biasa ya Buatkan uh, video dengan mata yang tertutup Kemudian dikirim via telegram ya. Nah sebelum kita tutup uh, Ini ada kesimpulan ya, Dari hadis yang di atas tadi apa sih uh, poin penting ya dari hadis yang disebutkan di atas tadi menunjukkan apa hadis tersebut kira-kira nah, seperti itu al hadis sudah lilun ala tahrim sab wal laan wal fush wal badaah jadi hadis di atas tadi itu menunjukkan haramnya asab as mencela ya nggak boleh kita mencela wal laan melaknat wal pushi berperangai buruk wal bada'ah berucap dengan ucapan yang kotor wa anna hadhil khisal wa hadhil min sifatil mu'min jadi sifat-sifat yang disebutkan di atas asab as al-la'an al fushi wal bada'ah min sifatil mu'min sebenarnya bukanlah sifat seorang mukmin ya jadi harus kita hindari